Merdeka! 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 Weh, jom main pet. Lawa tu. Weh, pet tak baik. Pak ni lah siok ni. Jom tidak elok. Aku buka room. Ni, pet kita lawa tu. Pet ni tu nak keluar daripada minggu ni. Tak apa dia. Messi 103. Tak apa. Aku nak pak ni. Bisa jika nak. Tak jumpa mak ni. Adik-beradik pun tak gaduh lah. Dah, agak musim ni ya. Orang ajak main peh, dia ajak main pakji. Apa nak main pakji? Boleh tikam? Mua tak? Tak peh. Tak kira lah pakji ke peh ke. Dulu ni, tak orang nak ayak ni. Tak orang tak main pakji pun tak orang dapat perang. Nak dengar cerita tak? Cerita dia macam ni cu. Sejak kejatuhan kerajaan Melayu Melaka dulu, pada tanggal 28 Ogos 1511 Masihi. Amalah tu. Tanah Melayu ni telah dijajah secara berperingkat dalam tempoh 446 tahun. Amal cu ha. Sehinggalah 1957 Masihi tahun kita merdeka. Dalam tempoh ni kuasa-kuasa penjajah ni seperti Portugis telah kuasai Melaka sejak 1511 Masihi hingga 1641 Masihi. Lepas tu diikuti oleh Belanda pada tahun 1641 Masihi hingga 1824 Masihi. Sebelum kedatangan British dekat Pulau Pinang pada tahun 1786 Masihi dan Singapura pada 1819 Masihi. Singapura pun dia masuk. Kemudian British ni dia menjelajah secara berperingkat lah. Dia menguasai wilayah lain bermula dengan perjanjian Pakor pada 1874 Masihi. Tu Pulau Pakor dekat Perak kan. Itulah tu. Dalam tempoh penguasaan British ni telah tercetus Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua pada akhir tahun 1941 Masihi. Dan British ni telah menyerah kalah di Melaya. Di tanah Melayu ni lah. Dia macam dengan Perang Sinogi yang keempat tu lah. Itu Naruto. Bukan. Icu ni lah. Macam tu tak tengok Naruto tu. Jepung lah telah menguasai tanah Melayu ni. Jepun pula. Semasa penduduk Jepun ni mari ni, hidup masa tu susah tu. Susah. Ni tak ada makanan ni. Maka ubi kayu je. Nasi tak ada. Ubi kayu carilah tanah tu. Lepas Jepun menyerah kalah sebab Amerika bom Hiroshima sana, tanah Melayu ni kena ambil klik oleh British. Dijajah klik oleh British pula. British ambil klik. British beri nama BMA ataupun apa nama dia? British Military Administration. Pada tahun 1945 hingga 1946 Masihi. Lepas BMA tu, Parti Melayu Union pada 1946 hingga 1948 Masihi. Lepas tu Persekutuan Tanah Melayu. Lepas tu barulah kita sambut merdeka pada 31 Ogos 1957. Antara tokoh-tokoh perjuangan Melayu ni, tak tanah Melayu ni, kita ada Datuk Maharaja Lela, Mat Kilau, Tok Gajah, Doh Sa'id, Lieutenant Adnan. Tentera Jepun serang! Lepas tu bapak kemerdekaan kita, Tunku Abdul Rahman. Lepas tu kat Sarawak, Sarawak kita ada Rentak, Haji Hidup, Haji Melaban, Antanom dan lain-lain lagi. Tok pun tak ingat dah. Lepas merdeka tu, mula-mula kekacauan kat tanah Melayu kita ni. British telah istilahkan darurat masa tu. Pada semua peristiwa ni, oya kata rakyat kat tanah Melayu ni bangkit berjuang bersama. Bangkit berjuang bersama demi keamanan dan kemerdekaan negara.
Macam mana nak berjuang? Tak ada perang. Lah ni macam ni tu. Lah ni zaman Covid tu. Kita ada cara tersendiri untuk berjuang dengan Covid ni. Betul tak tu? Kita kena pakai mask, kita kena ikut SOP. Benar ni merupakan salah satu perjuangan demi membebaskan Covid dekat tanah air kita yang tercinta ni tu. Macam mana lagi tu? Kita nak sambut merdeka tak leh lah ni Covid tu. Kita nak sambut lagu mana? Macam ni. Kita kena tanam semangat kemerdekaan dalam diri kita. Tak kira apa jua halnya. Termasuklah Covid ni. Ha. Jangan lupa sejarah perjuangan kemerdekaan. Dulu demo lagi sesak pada kita. Ingat tu, tanam semangat perjuangan. Tanam diri ni. Baik tu. Kami akan menanamkan semangat kemerdekaan dalam diri kami. Bangkit. Kalau kata itu kota, kami bina tamadun. Lihat rangkap-rangkap bantu hidup ratus tahun. Bangkit seribu perwira, selamat sejuta insan. Gelap dalam matahari insan, juga bisa insaf. Mana cerita panglima yang wujud benar. Awang hitam kaji, awan putih bila berlayar. Pembangkit.